Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya bekerja sama dengan pihak outsourcing. Saya hanya mengambil keuntungan bonus perusahaan kepada saya tanpa harus memotong hak dari karyawan. Yang saya tanyakan halal ke harta saya, insya Allah halal. Dan outsourcing itu jual beli paket jasa. Saya punya 1000 tenaga satpam, tapi saya tidak punya perusahaan. Ada perusahaan yang minta, saya butuh 5 satpam. Saya tetapkan, per satpam 2 juta. Ini sama dengan memperbudak satpam atau tidak? Tidak. Tapi yang saya lakukan adalah, saya menggaji satpam selama dia menjadi bagian dari unit usaha saya. Saya gaji ke satpam, 1 bulan kalian mendapatkan 1,8. Ketika saya tawarkan keluar, saya mengambil 2 juta, untung 200. Boleh gak ini? Boleh. Karena hakikatnya dia jual beli jasa. Meskipun jasa yang dia manfaatkan adalah jasa orang, tapi boleh-boleh saja. Sebagaimana lembaga pendidikan ini, di sini ada SD-nya, SD, ada TK-nya, playgroup TK SD. Playgroup TK SD ngasih gaji ke guru, ke karyawan. SPP yang dibayarkan oleh wali murid akan diukur dan secara umum harus lebih besar dibandingkan semua kebutuhan operasional. Maka Anda bayar dengan nilai yang lebih besar, tapi oleh pihak lembaga pendidikan dikasihkan sebagian. Ada sisanya yang ditabung oleh lembaga pendidikan. Boleh enggak ini? Boleh. Dan itulah outsourcing.